menegangkan saat Dewi Persik adakan acara pernikahan dengan sosok pilot bernama Ruli. Namun di tengah-tengah acara berlangsung terdapat kejanggalan karena anak dan istri Ruli tiba-tiba hadir di tengah-tengah acara tersebut. Benarkah? Mari kita simak. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari kami. Di tengah-tengah acara Dewi Persik dan Ruli berlangsung, tiba-tiba istri dan anak dari Ruli datang hingga istri dari Ruli mengungkapkan semua pernyataan yang sebenarnya hingga membuat ibunda dari Dewi Persik jatuh pingsan di tengah-tengah acara tersebut. Dewi Persik yang terlihat agak menunjukkan rasa emosinya membuat Dewi Persik tak terima jika siapapun yang ingin mencoba merusak acara mewahnya tersebut. Apalagi sampai membuat ibunda Dewi Persik jatuh pingsan. Bukan Dewi Persik namanya jika tidak membuat heboh publik. Apalagi di acara lamaran Dewi Persik tiba-tiba berantakan dan terlihat tegang. Apalagi ketika istri dan anak Ruli tiba-tiba datang menghancurkan acara bahagianya Dewi Persik. Banyak netizen yang menghujat Dewi Persik, bahkan Dewi Persik disebut telah mendapatkan karma atas apa yang telah dia buat. Dewi dituding menjadi pelakor perebut suami orang. Ditambah lagi, Dewi Persik yang dihujat netizen lebih memilih Ruli sebagai suami daripada Rian Ibram. Yang kita ketahui, Dewi Persik dan Rian Ibram pernah dekat dan menjalani hubungan sepasang kekasih dan berniat menjadikan Dewi Persik sebagai istri Rian Ibram. Tetapi sebaliknya, Dewi Persik malah memilih Ruli sebagai pilot dan juga pengusaha kopi. Kita doakan yang terbaik untuk mereka. Apapun yang tertera pada thumbnail dan juga judul belum tentu sama dengan pokok inti berita. Maka dari itu kami sebagai admin mohon bantuannya tonton video ini sampai selesai agar kalian bisa menyimpulkan sendiri apa yang telah kami rangkai.